Bisa dua staf di kantor KPU Brebes, Jawa Tengah terkonfirmasi positif COVID-19. Selama dua hari, seluruh komisioner KPU Brebes bekerja dari rumah karena kantor KPU Brebes disterilisasi. Petugas menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh sudut ruangan KPU di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sterilisasi kantor pasca dua orang staf KPU Brebes terkonfirmasi positif COVID-19. Kedua staf positif merupakan orang tanpa gejala atau OTG kini menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing selama dua pekan. Pasca dua orang positif COVID-19, selain petugas piket, seluruh komisioner KPU dan staf lainnya bekerja dari rumah atau work from home. Ada dua staf kita yang terkonfirmasi positif, sehingga kita selama dua hari ini melakukan WFH, ya, work from home. Selain itu, semua ruangan juga kita sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan. Sementara untuk dua karyawan yang positif, kita minta untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing. Sebelumnya, satu staf KPU Brebes terkonfirmasi positif COVID-19. Berdasarkan hasil tes swab usai isolasi mandiri, satu orang staf KPU Brebes tersebut dinyatakan pulih. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan.